Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di pembelajaran daring tematik tema 5I dan subtema 1. Kalian bisa buka buku kalian pembelajaran 6 halaman 38. Oke, kalian baca dulu materinya ya. Kalian bisa pause dulu videonya. Oke, sudah? Baik. Sekarang kita mau belajar tentang recorder. Ustazah akan memantapkan pengetahuan kalian tentang recorder dan bagaimana cara bermain recorder. Oke. Nah, di sini ada gambar recorder sama seperti di buku kalian. Namun ada satu hal yang harus kalian tahu bahwa keterangan di dalam buku kalian itu terbalik. Jadi, untuk lingkaran yang putih itu artinya dibuka keterangannya. Kalau yang hitam itu ditutup. Jadi nanti dikoreksi dulu ya. Oke, kita lanjut ke recordernya. Jadi ada lubang di recorder itu yang ada di depan dan di belakang. Nah, di bukumu dijelaskan bahwa lubangnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya yang 7 itu letaknya di depan. Jadi ini ada di depan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 1 yang digambarkan di paling atas itu ada di belakang. Baik, sudah paham? Ya, sekarang kita mau lihat nada do. Nada do itu ketika semua lubang tertutup, baik yang di belakang maupun di depan. Nah, untuk re itu yang ditutup hanya yang paling bawah. Untuk mi itu ada, untuk re yang ditutup itu adalah semua kecuali yang paling bawah. Kemudian untuk mi ada 2 yang dibuka. Untuk fa ada 3 yang dibuka. Untuk sol ada 4 yang dibuka, la ada 5 yang dibuka, si ada 6 yang dibuka, dan do itu yang dibuka ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian loncat 6. Jadi ada lubang kedua dari atas yang ditutup. Oke, sekarang Ustazah mau coba untuk memainkan nada do sampai do tinggi. Perhatikan ya bagaimana jari Ustazah menutup setiap lubangnya. Keterangannya bisa kamu lihat di buku paketmu. Oke, Ustazah mulai. Tulis
Anda selamat mengerjakan.